Romelu Lukaku, striker berbakat dari Chelsea, kini merambah ke babak baru dalam spekulasi masa depannya. Riset terkini mengindikasikan bahwa pemain tersebut tengah mendekati wilayah utara London guna bergabung dengan skuad Tottenham. Dengan pastinya Lukaku bakal melenggang dari Stamford Bridge pada musim panas ini, arah langkahnya menjadi sorotan utama. Nama Lukaku tidak sejalan dengan rencana Mauricio Pochettino untuk musim 2023 hingga 2024. Seiring berjalannya waktu, Lukaku dikaitkan erat dengan sejumlah gosip mengenai kepindahannya ke ranah Serie A, khususnya ke Juventus. Namun demikian, gurauan angin belakangan ini mendekati kebenaran saat Juventus tampak terkendala dalam menemukan kata sepakat dengan pihak Chelsea terkait transaksi sang penyerang. Media olahraga Gazzetta dello Sport menghembuskan angin segar, menyiratkan bahwa Lukaku berpeluang besar untuk terus menggeber aksinya di pentas Inggris pada musim mendatang. Sinyal itu muncul saat Tottenham mulai menyisir pasaran transfer dan memunculkan nama Lukaku di radar mereka. Laporan yang dihimpun mendalami upaya Tottenham dalam membawa Lukaku ke London Utara. Informasi yang beredar juga mengungkap bahwa langkah ini dipicu oleh kepastian akan kepindahan Harry Kane. Bomber utama Tottenham itu bergerak menuju pelukan Bayern Munchen. Pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, kini berada dalam situasi genting karena minimnya pilihan di lini serang mereka. Tidak heran jika dirinya tertarik untuk menggaet Lukaku sebagai pengganti Kane. Informasi yang sama juga mendedahkan bahwa pihak Tottenham telah memulai langkah konkret dalam mengamankan tanda tangan Lukaku. Kontak telah terjalin dengan perwakilan sang striker, dan minat kuat dalam merekrut Lukaku, pemain timnas Belgia, telah diungkapkan. Saat ini, pihak Lukaku tengah menimbang-nimbang tawaran yang diajukan oleh Tottenham. Dalam waktu dekat, keputusan akan diambil apakah sang striker bersedia melangkah ke bawah kendali Tottenham atau tidak. Sementara itu, Chelsea tidak mengalami kesulitan untuk melepaskan Lukaku ke tangan Tottenham, dengan satu syarat penting, harga yang diinginkan harus terbayar. Menurut laporan terpercaya, The Blues memasang banderol sekitar 35 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa Lukaku di musim panas ini. Dengan situasi yang berkembang begitu cepat, mata dunia sepak bola menyorot perpindahan potensial Lukaku ke Tottenham dengan harapan besar bahwa transfer ini akan menjadi babak baru dalam perjalanan karir sang striker. Semua pihak menantikan bagaimana kelanjutan dari drama transfer ini yang menjadi bahan diskusi utama di jagat olahraga saat ini.